berniat untuk membunuh bapak kiai berkeumpul di lapangan sambil berteriak hu hu hu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Cahyono di UPDC Channel. Kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan. Pondok modern Darussalam Gontor Jika di Indonesia kita mengenal dengan istilah Super Semar Di Gontor ada istilah yang hampir mirip dengan Super Semar Yakni Per Semar Per Semar singkatan dari peristiwa 19 Maret Tepatnya tahun 1967 yang terjadi di Gontor Persemar di Gontor adalah sebuah peristiwa besar di mana para santri kala itu berdemo untuk menggulingkan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor kemudian ingin mengganti kiai yang baru sehingga mengganti pula ideologi Gontor. Peristiwa ini didalangi oleh santri-santri kelas 5 khususnya mereka yang berasal dari kelas eksperimen atau kelas intensif sebutan untuk saat ini. Kita tahu kelas eksperimen atau kelas intensif adalah mereka para santri yang masuk ke gontor menggunakan ijazah SMP atau dengan kata lain mereka yang lulusan SMP kemudian mendaftar menjadi santri kontor artinya kelas 5 dari jalur eksperimen itu baru dua tahun mondok atau nyantri di kontor berbeda dengan teman-teman santri yang dari jalur reguler yang lulusan SD kemudian mendaftar di kontor untuk untuk kelas 5 harus melewati minimal 4 tahun dari kelas 1 2 3 4 baru kelas 5. Sedangkan untuk jalur eksperimen, mereka dari kelas 1 intensif, kemudian naik 3 intensif, kemudian langsung kelas 5. Artinya 2 tahun mondok di Ngontor langsung kelas 5. Kelas 5 yang dari eksperimen inilah yang memotori gerakan demonstrasi yang terjadi 19 Maret 1967 di Kontor. Bukan hanya dimotori oleh teman-teman kelas 5 eksperimen, demonstrasi ini juga dimotori oleh sebagian guru-guru praktek gontor kala itu. Peristiwa ini diawali dengan disebarnya berbagai macam fitnah di antara santri yang ada di pondok modern Darussalam Gontor. Fitnah pertama ditujukan ke bagian dapur. Fitnah ini bergulir dari waktu ke waktu, kemudian menjadi besar sehingga bapak pimpinan harus mengutus tim investigasi untuk cek dan recek apa yang terjadi sebenarnya di bagian dapur. Setelah dicek dan diinvestigasi oleh tim, ternyata tidak ditemukan pelanggaran atau korupsi yang terjadi di bagian dapur tersebut. Kemudian fitnah bergulir. Ke arah administrasi, para santri mencurigai ada sosok yang menduduki bagian administrasi pondok yang melakukan korupsi, kemudian dibentuk lagi tim investigasi untuk cek apa benar yang dituduhkan oleh santri-santri ini. Setelah melalui investigasi dan penelusuran, ternyata tidak ditemukan bukti adanya penyalahgunaan dana atau penyelewengan dana di staf administrasi pondok. Justru sebaliknya, dari kasus lauk pauk sampai dengan tuduhan yang diarahkan ke bidang administrasi ditemukan bahwa masalah yang terjadi di pondok baik itu pau ataupun sejenisnya berasal dari banyaknya santri yang belum membayar administrasi bulanan Mungkin kita bisa wajari di tahun dulu untuk pencatatan administrasi mungkin belum setertip tahun sekarang Zaman dulu masih belum tersistem yang rapi Sehingga belum ada sanksi yang tegas yang diberikan kepada santri yang belum membayar bulanan Setelah fitnah demi fitnah gagal, puncak dari fitnah tersebut ditujukan kepada Bapak Pimpinan, Bapak Kiai Para santri menganggap bahasanya sejatinya yang berhak menjadi Kiai itu bukan Pak Za bukan Pak Sahal tetapi justru anak-anak kelas 6 karena anak-anak kelas 6 lah yang mengimami sholat ini adalah pemahaman yang salah kita tahu betul di kantor memang yang mengimami sholat adalah teman-teman kelas 6 ataupun teman-teman kelas 5 bahkan ketika sholat di rayon di asrama di kamar jadwal Imam bergilir mulai dari kelas 3 intensif kelas 3 kelas 4 dan kelas 5 teman-teman mudhabir atau teman-teman pengurus rayon Nah inilah yang membuat gagal paham sebagian santri. Lebih parah lagi, fitnah terkecil ditujukan kepada bapak pimpinan para kiai Gontor kala itu, yakni para santri menganggap karena pondok ini sudah diwakafkan, maka para kiai itu sudah tidak berhak lagi untuk tinggal di pondok. Para santri ingin menggantikan bapak pimpinan dengan sosok kiai baru yang mereka usung dari luar. Lebih parahnya lagi, perbuatan terkutuk ini benar-benar menggunakan cara yang terkutuk, yang buruk, yang keji dan menjijikkan. Bahkan mereka mengusung semboyan al-goyah tubarirul wasilah, yang artinya segala macam cara boleh digunakan dan halal. Untuk mencapai tujuan, mereka telah menggunakan segala macam cara, bahkan cara-cara yang haram, untuk mencapai tujuan mereka. Yang terburuk adalah bahkan mereka berniat untuk membunuh Bapak Kiai. Usut punya usut, kegaduan ini bertujuan untuk menarik gontor agar dapat bekerja sama dengan salah satu partai kala itu. Gontor yang memiliki moto berdiri di atas dan untuk semua golongan ingin digoyahkan, ingin diganti dengan cara-cara mereka bahkan kalau perlu mengganti pimpinannya, mengganti kiai-nya dengan kiai baru yang seideologi dengan mereka sehingga dengan cara ini gontor bisa ditarik untuk mau bekerja sama dengan partai yang mereka usung di tahun-tahun itu tahun 1965 sampai dengan 1967 di Indonesia sendiri di negara kita sedang terjadi gejolak politik yang luar biasa banyak kegaduhan pemberontakan pacaklik pangan yang terjadi di mana-mana riuh rendah dinamika politik yang terjadi di luar turut serta mempengaruhi keadaan di internal pondok hal ini yang mengakibatkan banyaknya fitnah yang terjadi kemudian bergulirlah peristiwa persemar kala itu mereka berdemo dengan cara-cara yang tidak terpuji, mencoret-coret dinding, berkumpul di lapangan sambil berteriak hu hu hu, mereka memukul-mukul bel, memukul-mukul piring, mereka mengumpulkan kasur-kasur yang ada di asrama, kemudian mereka membakarnya di tengah lapangan. Ini perbuatan yang sangat memalukan, perbuatan yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang yang disebut santri. Tidak sampai di situ Rumah bapak pimpinan kala itu, rumah Pak Zar, rumahnya Pak Sahal, tiap malam diketuk berkali-kali. Setelah beliau bapak kiai keluar membuka pintu tidak ada orang sama sekali. Dikirimkannya ancaman-ancaman pembunuhan. Sehingga Pak Kiai harus pindah ke rumah Pak Lurah kala itu untuk mengamankan diri dari ancaman pembunuhan. Rumah Pak Lurah Rahmat Sukarto namanya. Tidak diam di situ, para santri justru mencuri kambing Pak Lurah, kemudian disembelih bareng-bareng, dibuat pesta makan mereka bareng-bareng. Na'udzubillah, Uzubillah, Sumana Uzubillah. Teriakan Pak Zar, teriakan Pak Sahal kala itu tidak digubris sama sekali. Nasihatnya, tegurannya tidak ada yang menggubris sama sekali. Santri macam apa seperti itu? Akhirnya Pak Kiai segera mengambil tindakan. Pak Kiai dengan tegas mengumpulkan seluruh santri yang tersisa, yang kala itu masih ada di pondok, kemudian mengumumkan bahwasannya Gontor mulai saat ini diliburkan. Para santri dipersilahkan pulang semuanya. Kala itu, jumlah santri mencapai 1.500 orang. Semuanya tak tersisa, satupun dipersilahkan untuk pulang. Beberapa bulan waktu berjalan, Gontor terasa sepi. Tidak ada kegiatan yang terjadi di dalamnya. Para santri yang pulang kemudian merenung dan sadar bahasanya hakikatnya mereka semua adalah tamu di pondok mereka itu adalah tamu mereka ini adalah peminta tolip yang meminta meminta kepada kiai keberkahan meminta untuk dibimbing, dibina, dan diajar bagaimana seorang yang meminta untuk diajar, dididik, dan dibina menjadi silap mata mereka justru ingin menggulingkan Bapak Kiai yang notabennya pondok itu adalah milik Pak Kiai mereka tersadar saat itu bahasanya mereka adalah santri mereka adalah tamu setelah melalui screening bapak kiai memanggil tidak lebih dari 400 santri yang dianggap masih percaya dengan kontor yang dianggap bersih Benar-benar ingin belajar di Gontor. Pak Kiai membangun pondasi-pondasi aturan-aturan pondok mulai dari nol lagi. Sulit rasanya di awal-awal, namun hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Gontor berkembang semakin pesat dan santrinya semakin membludak, sehingga menjadi Gontor seperti yang kita kenal saat ini. Dari peristiwa ini, kita bisa mengambil sebuah ibroh. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kita, wali santri, santri hakikatnya adalah kita ini tamu. Maka, ketika kita tamu, kita harus menghormati aturan tuan rumah, tidak perlu kemudian kita mengkritik, mendemo, bahkan tentang aturan yang ada. Kemudian, kita meminta aturan diganti seenak kita, semau kita, menginginkan anak-anak kita dibawakan HP, menginginkan ustadz-ustadznya mengirimkan foto kepada kita tentang kegiatan anak-anak kita pesantren, menginginkan ini, menginginkan itu, dan lain banyak hal lagi sehingga mengatur-ngatur pondok ini yang tidak boleh terjadi maka dari peristiwa ini kita belajar, jika kita tidak cocok dengan aturan yang ada di kantor ya tidak apa-apa kita bisa memondokkan putra-putri kita di pondok yang lain, tidak harus di kontor, ya percuma kita memondokkan putra putri kita di gontor tetapi kita pengen mengatur gontor sesuai dengan kemauan kita maka mari kita introspeksi diri kembali maka kemarin rame di sosial media wali santri yang menginginkan putra putrinya dibawakan hp supaya mudah berhubungan dengan rumah bahkan sampai ada sekelompok wali santri yang ingin mengadakan urunan untuk supaya anaknya tren, di pesantren di gontor lauknya ditambah supaya lebih bergizi dan lain sebagainya. Ini artinya wali santrinya belum paham tentang pondok, belum paham tentang kontor. Maka bukan hanya santrinya, bukan hanya anaknya yang paham terhadap pondok Tetapi orang tuanya juga harus paham dengan aturan pondok Saya Bayu Dicahyono, sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.